Kemarin sih ketemu aku ngobrol, ya. Polisi meringkus 14 tersangka kasus narkoba di Balikpapan, Kalimantan Timur, beserta barang bukti 119,75 gram sabu, uang jutaan rupiah, alat hisap, hingga timbangan digital. Para tersangka ini merupakan pengguna hingga pengedar narkoba yang mendapatkan pasokan dari Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan awak media, pada sore hari ini kami akan merilis ungkapan kasus narkotika dari tanggal 18 sampai dengan 30 Agustus 2022. Dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 30, kami telah berhasil menangkap 14 orang yang terdiri dari 11 laki-laki dan 3 perempuan di dalam 12 LP. Para tersangka dikenakan pasal penggunaan dan peredaran gelap narkoba dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.